Okey, pemirsa, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita ya. Dan di sini di sebelah kiri lurus sama kanannya udah mulai terpasang nih ya. Apa ini? Pernak-perniknya di sekitar gapura pertanda selamat datang di kawasan Summarecon Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya saudara ya. Oke. Kita langsung OTW ya pemirsa. Dan di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita ini sedang berlangsung pembangunan tas terbaru tentunya ya. Oke. Ini kalau ke kanan nih ke arah Cibanon ya, tapi khusus kendaraan bermotor roda 2 saja yang lintas ya. Dan kita langsung lurus aja ya ke arah Hotel Royal Tulip Gunung Gelis Golf saudara. Nah, kalau mau ke marketing gallery ada di sana di depan ya. Tapi awas hati-hati soalnya di sini jalannya agak keluar bundaran banget ya saudara ya. Oke. Ada terus saja khusus material saudara. Terus okay. Sejauh 2 km. Kita langsung masuk ya saudara ya. Tapi kecepatannya maksimal 30 meter kilo per jam ya saudara ya. Oke, kita lihat di sebelah kiri ini dia nih kantor marketing galerinya nih ya. Summarecon Bogornya ada di sebelah kiri ini nih saudara. Tuh ya kan. Saja saudara, luar biasa ya. Oke. Di sini suasana arus lalu lintas di sekitar Summarecon Bogor masih agak sepi ya pagi hari ini ya, apalagi di hari biasanya ya saudara ya. Udah hari Selasa loh, 1 November 2022 ya. Apalagi bentar lagi udah mau akhir tahun ya 2022 ya, apalagi di sisa tahun 2022 ini ya saudara ya, sisa tahun ini ya saudara ya, sisa tahun ini loh saudara. Oke, di sini kalau mau ke lokasi syutingnya sinetron Ikatan Cinta Ben Kasegara Teresa di RCTI Oke yang sedang tayang itu cocok banget ya saudara ya. Oke, di sebelah kanan saya ini ada cluster The Mahogany Residence nih saudara. Wow, keren banget ya ternyata. Oke, kita langsung naik ke atas saudara ya. Tapi hati-hati ya, soalnya tanjakannya, tikungannya agak tajam, curam banget. Nah, ini Hotel Royal Tulip Gunung Gelis Golf Pinewood Residence Agatis Golf Residence Rosewood Golf Residence masih tetap lurus ya saudara ya, langsung naik ke atas ya. Oke, kita coba di kiri saudara. Ini dia The Pinewood Residence nya ada di sebelah kanan ya saudara. Soalnya di sini nganjak nih saudara. Di sini sedang berlangsung nih pembangunannya ya saudara ya. Wow. Nah, ini The Agatis Golf Residence ada di sebelah kanan nih. Sedang berlangsung nih kawasannya nih ya di sebelah kanan kita ya. Keren banget ya, luar biasa. Oke, Rosewood Golf Residence. Setelah 300 meter, belok kiri. Golf Golf hanya masih tetap lurus seperti biasanya ya, saudara ya. Nah, di sebelah kiri saya ini lagi. Kita lihat saudara. Di sini bentuknya tetapnya lebih kelihatan ya. Di sebelah kiri ini ya. Bentuknya Summarecon Bogor ya, udah mulai kelihatan. Belok ya, kiri. Oke, kita langsung berbelok kiri. Kita lihat. Oke,
arah mau ke Gunung Belisco, Hotel Royal Tulip. Masih ngikutin seperti biasanya. Terus sejauh 1,5 kilometer. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya, saudara. Saudara, kita lihat di sebelah kiri ini sedang dikerjain nih pembangunan kawasan Summarecon Motornya ini di masa depan, ya kan? Oke. Nah, setelah lurus kita sambil ngikuti mentok berbelok ke kanan ya, tepat di pertigaan jalan ini ya, tapi di kiri masih tutup ya. Kita langsung belok ke kanan ya, sambil ngikuti mobil Daihatsu Sikra yang warna putih, saudara. Tapi jalannya hati-hati, soalnya agak nanjak nih, saudara. Ya, sambil ngikuti mobil Daihatsu Sikra yang warna putih, saudara. Mereka mau kemana? Kita lihat pemirsa, di sebelah kanan saya ini ada Caddy. Body Caddy cantik nih, Caddy Golf yang cantik nih, saudara nih. Oh, mereka malah naik mobil mini golf ya. Cantik banget ya. Caddy Golfnya cantik lagi. Oke, kita lihat di sebelah kiri. Pemandangannya keren banget ya, saya lihat. Saudara, ya kan? Oke, sebentar lagi 350 meter lagi, siap-siap kita langsung berbelok tajam ke kiri, saudara. Oke, di sebelah kanan saya ini ada Royal Tulip Hotel nih, saudara, di tempat setelah di sebelah 200 kita, meter, ya kan? Belok kiri. Oke, sebentar lagi tinggal 200 meter lagi, siap-siap kita langsung belok tajam ke kiri ya, saudara. Siap-siap kita langsung belok kanan. Belok kiri. Ke kiri ya. Oke. Oke, pemirsa vlog with Has Ebert, kami lanjutkan kembali, saudara. Oke, mohon maaf ya, tadi video saya agak berhenti sejenak ya, karena memorinya penuh. Jadi aku alihkan kembali, aku ambil alih kembali ya videonya pada kesempatan kali ini ya, saudara ya. Oke. Ini kayaknya mobil artis ya, di depan sana ya. Baik pemirsa. Oke pemirsa, videonya tadi agak terpotong-potong nih, saudara. Ini kayaknya mobil artis nih, saudara nih. Mereka mau kemana dia? Oh, kayaknya mau syuting nih, saudara. Oke, gak apa-apa, kita ikut sambil ikuti mereka ya, saudara ya. Mereka mau kemana ya? Oke. Nah, Betka Segara Teres ya, salah satu lokasi shooting center ikatan kita udah mendekat ya, saudara. Oh, kayaknya ada belok ke kanan ya, saudara ya. Oke, sambil ikuti mereka ya. Oke, ini dia Betka Segara Teres ya, salah satu lokasi shooting center ikatan kita nih, saudara. Tepat di sebelah kiri kita nih, saudara, ya kan? Wow, luar biasa ya, keren banget loh. Oke. Wow.
nggak masuk BKT ya, saudara. Oke, nggak apa-apa, kita ikutin mereka ya, saudara ya. Mereka mau kemana? Oke, saat ini Anda sudah menyaksikan Vlog with Hans Edward pada episode kali ini ya, penelusuran akses arah jalan menuju ke Wiharja Camp Hill Villa Air, saudara, and resort. Dan waktu juga saya sedang berada di daerah sini nih ya, saudara ya, arah kita. Dan aku mengingatkan kepada Anda sambil menemani perjalanan kita pada vlog ini. Saat ini saya sedang berada di daerah Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ada Gunung Gelis Camping sama Villa Cakra, saudara. Wow. Hati-hati, saudara. Di sini jalannya agak kerikil-kerikil, saudara. Wow. Lubang banget ya. Suram banget ya. Suram lagi. Payung Girang, Jalan Raya Pasir Angin. Tinggal sebentar lagi kita udah mau sampai, saudara. Oke. Oke, ini kalau kita udah sampai perempatan jalan nih, saudara. Ini kalau lurus itu ke arah puncak Jakarta ya. Kita langsung berbelok tajam. Kiri ke arah Bukit Langi ya, saudara ya. Oke. Terus di Jalan Raya Pasir Angin sejauh 2 km. Kita ke kiri ya, saudara ya. Kita langsung mengikuti mereka ya, saudara ya. Oke, kemana? Oke, tapi hati-hati, saudara. Di sini tikungannya agak tajam nih, saudara ya. Dan sekarang saat ini saya masih di Gunung Gelis, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Di sini hati-hati, soalnya tikungannya agak curam banget ya. Oke, nanti aku akan share lebih dalam lagi. Total videonya sampai selesai, stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Oke, pemirsa, kita berjumpa kembali dan bertemu kembali bersama saya, Hans Edward, tentunya ya. Vlog with Hans Edward kali ini, saat ini saya, Hans Edward, sedang berada di Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Dan 28 hektar kawasan terintegrasi hunian commercial lifestyle. Datang ke sini yuk, ngopi dan enjoy alam pegunungan Rancamaya yang indah banget tentunya ya. Oke? Dan apa ini? 28 hektar kawasan terintegrasi, pilihlah Amandes tahap ketiga, harga mulai promo 900 jutaan rupiah. Hak 1 dan 2 sold out dan sudah layak dihuni. Wow. Rame juga ya. The King's File, Cluster King's File, Rancamaya Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Wow, keren banget ya, saudara ya. Oke, gak butuh berlama-lama lagi ya. Vlog with Hans Edward kali ini aku akan mengajak Anda untuk survei lokasi di sekitar kawasan Golf Estate Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Yuk, ikuti perjalanan saya yuk, bersama saya Hans Edward ya. Oke. Punten Pak, permisi, selamat siang. Saya mau lewat. Oke. Akhirnya. Dan 28 hektar kawasan terintegrasi King's File, Ruko King Shop masih tetap lurus ya, ternyata ya, dari informasi yang saya dapatkan ya, saudara ya. Oke. Ini ada kesempatan untuk menghemat dan juga mempersingkat waktu perjalanan saya. Saya kan mau pulang ke rumah soalnya, tapi untuk mempersingkat waktu saya harus menyempatkan diri dulu melewati kawasan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat, Indonesia, saudara ya kan. Oke, kita jalan-jalan siang dulu ya, saudara. Dan di sebelah kanan sini ada monumen Rancamaya yang ada tulis
biasanya ada di sebelah kanan, saudara. Pinggirnya diangkat. Kawan dan lain di sini. Cluster Madis tab ketiga, Cafe Resto SS Center, Cooking Shop masih tetap lurus ya, saudara. Oke. Ada apa ini? Emergency Funding of Living, cluster baru dan terbaik di sekitar Rancamaya Golf Estate ini nih, saudara. Oke. Okay. 28 hektar kawasan terintegrasi, saudara. Wow. Di sini ada berbagai fasilitas ya di cluster baru Kingsfield ya, saudara. Ada King Shop, Korean Stock yang bisa langsung bisnis di sini. Seperti minimarket, pet shop, laundry, dan hair salon. Hanya membutuhkan waktu 700 meter atau per kilometer saja ya. Dari Tol Jagorawi, Estet Tol Ciawi, maupun juga dari stasiun Bogor, kalau nggak salah ya. Lumayan. Hemat waktu, saudara ya. Lumayan ya, oke. Mumpung ada kesempatan, saya menyempatkan diri dulu survei lokasi di sekitar Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat, Indonesia, saudara. Dan di sebelah kiri saya ini adalah akses menuju ke kiri ya, para Rancamaya Golf and Country Club, Air Hotel, dan Air Garden, saudara. Tepatnya ada di sebelah kiri ini, saudara. Wow, luar biasa ya. Ternyata ya kan. Oke, 150 meter lagi loh, saudara. Nah, ini dia Ruko King Shop-nya nih, saudara. Ada di sebelah kanan nih ternyata. Oke, enggak apa-apa. Juga saya, ternyata pemandangannya keren banget loh, saudara. Oh, kita lihat di sebelah kanan saya ini ada yang lagi latihan main golf nih, saudara, nih di siang hari ini. Wow, keren juga ya. Wow, ada carry golfnya nih, cantik-cantik, seksi lagi. Masya Allah ya Tuhan. Semoga kalau ada rezeki, kalau buat jadi artis terkenal, gue bisa dong olahraga golf nih bareng para public people ternamaan di Indonesia nih. Keren banget ya. Siapa dulu dong? Hans Edward namanya. Oke. Golf View, Richmond Peak ke kanan ya. Kita berbelok ke kiri ya, ke arah Kertanegara, Juniper Forest, Taman Kinolog, saudara. Oke, okay. Ini dia The Golf View Rancamaya ada di sebelah kanan, saudara. Tuh, ya kan? Oke. Okay. Ke kanan dulu ya, saudara. Jalan Purnawarman Raya. Oke. Okay. Kesasar deh gue. Ternyata masih di portal ya, saudara. Oke, gak apa-apa. Kita langsung berbelok kiri aja, saudara. Ke Jalan Pajajaran Raya, saudara. Sambil ngikuti mobil Toyota Veloz namanya. Saya masih kecil, saya sama warga RT 02 pernah jenguk anaknya almarhum Bute ya, yang waktu itu mengalami kecelakaan dan dirawat di Desa Cimande, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, saudara ya. Dulu pulangnya lewat sini nih, lewat jalur alternatif Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat, Indonesia nih, saudara, ya kan? Lagi aku mau keluar nih, saudara.
Anda untuk terima kasih sudah menemani perjalanan kita pada kesempatan kali ini. Waduh, ada yang masuk lagi. Oke, gak apa-apa. Terima kasih pada perjalanan kita pada vlog kesempatan kali ini. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada vlog kesempatan kali ini, jangan lupa subscribe dan follow laman YouTube channel saya, Mas Ebert 97 dan juga tiur seluruh menu like channel dan komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton dan follow us on Twitter, Facebook, Instagram dan juga official teknologi untuk pekan-pekan menarik terbaru dan juga terbaik dari kami ya. Yuk ikuti perjalanan saya seperti apa ya, dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Oke, dan sekarang aku udah keluar dari rancangan untuk Kristen ya saudara ya. Pamit dulu ya, waktu gua agak terbatas. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya ya. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om shalom namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akan berhenti dan juga hari. Bye bye. Jalani hidupku sendiri, melukai kenangan yang telah kita lalui. Yang tersisa hanya aku sendiri di sini. Kau akan terbang jauh menembus awan. Meninggalkanku sendiri bersama bayangan.